Warga Leuwih Gajah Kota Cimahi Genjleng Balukar Cai Tina Sumur Anu Dirong umurna geus 42 tahun robah jadi panas turta nyambuangkeun haseup anu kandel. Rarancangna eta kajadian teh bakal dilaporkeun ka pihak anu boga wewenang lantaran dipikaleuwang ngabahayakeun pangeusi imah. Tina video rekaman anu boga imah Ridwan tembong haseup kandel mubul tina jero sumur anu umurna geus 42 tahun di Leuwih Gajah Kota Cimahi poe Minggu isuk-isuk. Nuboga imah ngarasa lawang karena eta kajadian. Pangna kitu lian ti cai sumur robah jadi panas, eta sumur teh ayana di jero imah. Eta kajadian teh karandapan poe Kemis nu anyar kaliwat, nalika nuboga imah kagaruahkeun ku kaluarna haseup tina jero sumur anu ditutup papan. Satu tas dibuka, haseup kandel keluar ti jero sumur tur cai anu aya di jerona jadi panas. Nah, ketika dibuka, asap pekat seperti apa ya, istilahnya bakar sampah gitu, itu mengemuka ke atas dan hawanya panas, hawa panas, dinding sumur juga panas, pipa mesin juga panas, itu di baterai itu nggak kelihatan. Air mesin pompa itu nggak kelihatan karena saking pekatnya asap. Atas dasar kekhawatiran orang tua, barulah kami melapor sebagai anak melapor ke pihak berwajib. Rarancangna eta kajadian teh bakal dilaporkeun ka petugas anu boga wewenang lantaran tepi ka kiwari eta cai teh masih panas. Lian ti kitu dipilawang ngabahayakeun pangeusi imah. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.